Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. So hari ini saya kena join dengan satu kawan saya namanya Siong. Ya. Mungkin kamu sudah pernah nampak dia dari dalam video saya, mungkin dari YouTube ataupun Instagram, tapi mungkin kamu nampak dia sekejap sejak dia punya screen time ataupun kemunculan dia mungkin dalam 10 atau 15 saat begitu saja. Jadi kadang-kadang kamu dengar suara dia di belakang kamera aja kan selalu. So kalau kamu mau tahu dia yang selalu shoot saya punya video. Saya lah cameraman dia. Jadi gue bilang, iyalah. Oh, salam. Good job, man. Yeah. So anyway guys, hari ini kami akan buat reaction dengan Malaysian song cover, di mana kami buat reaction tengok orang-orang Malaysia di mana dorang buat cover lah yang terlampau confident betul menyanyi. Sama di sini kami tidak akan macam memperburukkan ataupun bagi komen yang tidak baik sama dorang yang di mana dorang menyanyikan. Kami cuma buat reaction saja. Kami minta maaf lah kalau ada ketawa di video dorang. So without further ado, let's get into this. Okay. Sanglah. Okay. Okay, first video. I don't know where I'm going right now, but I'm never gonna give you. I don't know that you want for me. Yeah, yeah, I knew I won't let you down and turn my life around. Everything we did in the world is just for a while. If you stay with me, stay. Everything's gonna be alright. Kenapa backgroundnya? Would you stay with me? Stay. Okay, okay, okay. Okay, continue. Okay. With me, then I'll be fine. Kenapa ada main background tu? Saya tak tahu lah. Sambung lah, okay. Makin kena post makin lawak. Sorry lah, sebab kami ketawa. Okay, move on lah pergi next video. Okay. Berikan ku peluang, bila ku takkan ulang-ulang itu janjiku. I will be your number one, and the light of the sun. Kau harapkan, seharusnya. Jangan pause, oke. Bila ada lancar. Kalau kena edit tubuhnya cantik. Selalu pikirkanmu, kerana ku selalu pikirkanmu. Takkan membuatmu derita dan pendekkan ceritaku. Tahu ku bersalah, kan ku jaga tiap sudut hatimu. Kau tetap ada. Ada kasih selip mini love lagi bang. Okay, next video. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Okay, jualan kan? Okay, boleh lah, tapi boleh lah. Ya. Yang orang biasa menyanyi begitu. Menyanyi macam dia sedang berbisik sama kau ni. Ya, itulah. Okay, next video. Next video. Syed Abdul Hakim. Oh ya, ini lelaki yang saya pernah kasih masuk dalam video saya juga tuh dulu. Ya, saya ingat yang ya. Types of Insta Famous tuh macam mana mau jadi famous di Instagram. Kalau kamu belum tengok, nanti saya leave to link in the description box below. Yep. Okay? Right. Wih, tiga orang ini. Okay, ini lelaki pandemia ini. Ya. Kawan dia ketawa. Oh Tuhan. Terus begini kawan dia. Boleh nampak bayang dia ketawa. Jadi dia membuat tuh apa orang bilang tuh alunan tuh. Ya. Astaga. Tidak menjadi pak. Okay, sambung. Okay, dapat. Dunia ini
Wow, diangkat jangan. Itulah yang bilang tadi. Saya merasakan jatuh. Diangkat jangan. Oke. Mata babi dadari menggulurkan cinta setulus kasih. Hancur wah. Hancur wah, dorong makasih sing sama-sama pak, tapi dia kasih hancur nih sebab dia mau, mungkin dia mau buat tidak lah. Tapi paling saya respect nih lah lelaki yang main gitar, main gitar nih. Bakai lah yang main gitar nih. Dia dapat nih ketawa langsung ah. Tahan sih lah. Cepat lah abis. Next video. Aduh, okay. Dorang ada buat lagi lagu. Dorang ada buat lagi. Oh, dorang lagi. Havana, dorang buat ke Havana. Oke. Okay. Oke. Okay. Macam lain lah tadi dia tarik. Kau percaya kah? She took me by. Eh, saya bukan cakap yang saya pandai menyanyi lah, tapi macam lain saya dengar. Perasaan kata pemain gitar punya muka. Dia main dia tak begitu muka dah. Woi, tidak masuk bos. Dia bilang jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah berdua. Dari jutaan bintang, dari jutaan bintang. Dari mana datang tuh suara? Oke, sambung. Oke. Dari segenap wanita. Amboi. Amboi. Jadi kalau ikut betul lagu original lagu memang ada Amboi. Iya, tapi terlupa juga. Amboi. Saya rasa sampai sini saja nih video. Saya jujur lah, ada yang sesetengah pandai menyanyi, ada yang tidak boleh menyanyi. Saya pun tidak tahu lah kenapa ada orang yang tidak berani tegur kawan dorang yang kau punya suara tidak sedap oh, kau tidak pandai menyanyi. Kau tahu kenapa orang tidak mau tegur? Saya pun tidak tahu. Sebab kita mau jaga hati kawan. Betul juga lah kan. Tapi yang penting dia confident. Itu saya tabik lah yang dorang confident. Ada yang saya nampak sini ada video dorang yang berani menyanyi di on stage. Banding dengan saya, walaupun saya naik on stage pun saya masih malu lagi. So itu saja untuk hari ini. Saya subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace.